Hai guys. Hai. Hai guys. Selamat datang di Indonesia Pintar. Oh iya, kan ada di sini dong tengahnya. Enggak apa-apa dong. Kita kan santai aja di sini kita chill. Aduh, ada ini. Ada ini. Guru senam. Guru senam. Guru senam. Bentar, kita mau cek dulu. Guru aerobiknya Unity. Hari ini bakal jadi hari yang seru. Enggak sih. Insya Allah seru. Amin. Semoga ya guys. Doain aja terus. Oh iya. Kok gak masak rendang? Ya maaf. Mandi langsar. Oh iya, itu udah 20.000 ya? Udah 20.000. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih teman-teman udah jadi member grup V-Live-nya Unity. Yap, terima kasih banyak. Udah jadi member Unity. Sekarang udah 20.000 lebih. Lebih lagi dong. Tahun ini bisa 100.000 lah ya. Tahun ini kopi, semoga kopi 100 juta. Gak boleh masuk. 100.000 dulu. Hai guys. 100.000. hari ini kita rencananya mau main games. Game apa tuh? Gamesnya tuh enggak tahu nih yang dimainin BTS. Oh, kemarin BTS ngotek gue tuh. Masa ini masa V BTS? Mainin dong buat yang dirang kalian tuh di grup satu tuh. Ini ada BTS. Ini kayak apa ya? Dia psychology game juga sih. Jadinya Iya, kalau di Indonesia ini namanya jadi pembohong. Oh. Kan terlalu formal. Liar. Cuma pasti yang menang si Ricky. Iya. Iya, saya Ricky yang biasanya sering bohong. Gak full member ya? Iya. Ricky jago banget tuh. Ada urusan keluarga. Apa yang bohongin kalau saya rasa hari ini? Bang Jamal lagi beli rendang dia mau masak. Kita lagi nungguin Bang Sam bentar sambil kita baca-baca komen. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Baca komen dong, baca komen. Gue baca komen di... Gue baca. Hola. 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 Hola, namaste. Look. Apa nih? Pakai bahasa Korea? Guys, ada bisa baca Hangul. Soalnya tadi gue di MPF di Twitter. Bisa. Gue aja translate. Oh my god. Bisa baca Hangul. Tapi satu kalimat. Hangul itu apa sih? Hangul tuh ini ya, tulisannya. Oh, aksaranya, aksara. Alphabet. Ya, alfabetnya. Annyeonghaseyo. Annyeong. Gue bisa baca Hangul, tapi satu kata, satu kalimat tuh kayak 15 menit gitu. Udah fix, capek ntar. Jadi kalau kita baca lirik. Eh, kita juga mau terima kasih dulu loh. Kita sudah menembus 20.000 followers. Kita juga ini secara propernya ya kan. Dan bisa enggak sih kalian itu fokus dikit? Ya, aku giveaway. Bang, gua kaget dapet tiket fansign. Oh iya. Siapa yang dapet tiket fansign? Iya, siapa yang besok mau ketemu sama kita? Wah, we're so excited. Kalian kalau mau ketemu sama kita, kalian mau ngomong tentang apa? Iya, kasih tahu dong. Coba kasih tahu, kita siapin jawabannya. Kita siapin nih. Jangan dong, seruan nanti pas hai gitu langsung. Kita tadi habis. My god, oh my god. Allahu Akbar. Berarti besok tuh jadi buat ingat gitu. Bersama mereka tuh satu gitu ya. Enggak ada anggota Unity apa gitu. Enggak ada anggota Unity by what do you mean? Iya, satu-satu tapi sama kita semua. Wah, aku enggak dapat. Ada yang dapat dua. Masa sih? Emang bisa ya dapat dua? Mungkin dia mau pacarnya kali. Halo Bang An, apa kabar tuh katanya? Halo, kabar baik. Kabar kamu gimana? Dini, kata Dini tuh. Dini, pernikahan Dini. Janganlah bukan. Gua tahu ya lagu gitu kan. Kemudaan sih lu. Baru kan. Lu pada enggak tahu lagu itu. Ngomong kemudaan dulu yang paling muda. Tapi gua tahu lagunya. Can do this. Atau gini aja guys. Bom 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 bom. Misalnya si live-nya pindah di sini. Itu mati ya di situ. Kayaknya gua coba live di sini. Kan lo enggak bisa pakai aku. Kan lo aku member. Bingung besok mau ngomong apa, tenang aja Tina, kita akan mencairkan suasana. Harusnya kita feel like main VR. Oh iya. Gak akan eksklusif konten bang. Harusnya main VR tuh. Terus kalian harus pakai headset dengerin kita ya kan guys. Cabut kuping semuanya. Tunggu ya ntar yang lain. Kan kalian nungguin kan yang lain main bisa. Kemarin yang main cuma Ricky doang. Ricky doang. Enggak, yang lain juga main. Tungguin jadi hukuman buat Ricky. Spoiler dulu. Seru. Lihat Bang Han, lihat Jason, lihat Aji, lihat Vicky. Gua makan, gua lagi. Lihat
Lihat Bang Sen. Oke, karena semuanya sudah di sini, lihat Bang Sen rambutnya masih ke atas. Masih mohawk ya. Masih mohawk dan masih yang ungu. Namanya siapa? Kok lo lupa? Lupa. Udah menyiapkan kan? Hai Dita. Ayo kita mulai. Jadi ini. Gua mau baca-baca komen aja guys ya. Bilang enak banget dan heran kaki gue juga bisa pegel banget ya. Ini bisa 4 orang. Jadi guys, kalau kalian tuh hari kita kegiatan hari itu kita iya. Iya. Pokoknya gitu dah. Kita coba bahas terakhir tim nyiapin buat kalian yang iya, benar banget nih. Apalagi udah single yang iya. Iya benar nih. Iya. Oh, yang nempel. Iya. Oh, gitu. Gila bro, bener-bener ya. Ada anak pun gitu. Oke guys, karena udah selesai. Tunggu, ini gak sopan banget. Orang gak ada yang minum, lu minum. Enak banget. Gue minum nih, kenapa? Itu pake apa? Pake itu dong, yang suara ini. Enak banget. Gak ada akhlak. Semua bahasa yang ketularan dari sini. Lu sih ih, enggak asik kayak kalau kita arik anting. Arik jalan. Kalau bilang anting kok magnet. Kalau bilang lagi anting kok magnet. Coba pakai bahasa ganteng lah anting magnet. Lu siri. Lu siri. Lu siri. Ah, kocak lu ya. Yuk mulai. Vicky kan hostnya, koneksinya nggak salah guys. Jadi gini, tuh kan udah pada nanyain, ayo main game tuh. Gimana nggak? Kalau kita nggak mau main, emang sih ada yang ngomong kayak gitu. Udah pokoknya ini kita main game-nya, nama game-nya tuh apa? Pembohong kayaknya. Mafia. Liar. Enggak, bukan mafia. Ih, ya udah lagi. Ya udah lagi. Gue diajarin dari kecil nggak boleh. Bener. Hari ini kalian mau main permainan pembohong. Air. Jadi gini, Aduh, belum siapin lagi. Iya, pokoknya jadi udah WhatsApp doang. Jadi kertas gini, yang gua pakai kertas di WhatsApp aja. Ya, sekarang banyak teknologi, bro, namanya WhatsApp. Enggak, emang ada di briefingan gua kita bilang. Iya, kan emang enggak. Diam lu, ganteng doang. Merek lagi. Season. Pokoknya teman, jadi kita main permainan pembohong. Jadi kalian juga dengerin ya. Iya, kenapa nih? Gua enggak mau jelasin sekali. Iya. Gimana nih? Jadi kita kan main berenam, gue host. Gue apaan? Adalah moderator. Gue siapa? Jadi ada anak lu gitu. Waktu ada kayak gitu. Jadi gini, 6 orang nanti bakal di kirim pesan. Kirim pesan. Nah, and then? Ada satu orang yang gak dapat pesan itu. Jadi yang dapat pesannya cuma kamu pembohong gitu. Kamu bohong. Ayo berbohong. Hah? Yaudah, terlalu. Oke, jadi gini. Kita berenang. Masing-masing nanti bakal gue chat. Oke, dengan sebuah tulisan kata kunci. Oh, misalnya kata kuncinya adalah semangka. Misalnya kata kuncinya semangka. Undercover. Nah, undercover. Gampang banget mainnya. Lu macam lu men. Misalnya namanya semangka. Misalnya kata kuncinya semangka. Oke, misalnya gue chat Bang Han, chat Switzer, chat Bang Sen, chat Ricky, chat Aji, tapi Gilang enggak gue chat. Gue cuma bilang ayo lu. Oh iya, kayak pernah kita main di itu kan. Gue kita baru gitu yang di door, bisa di door. Iya, tapi kan udah di kasih itu. Iya, waktu yang di doors kan. Iya, di merah doors. Nah, ini jadi permainannya tuh satu kali game itu ada 2 ronde. Ronde pertama adalah masing-masing dari kalian nanti satu-satu bakal deskripsiin atau enggak apa ya? Dia deskripsiin tulisan itu kata kunci misalnya semangka mulai dari Bang Han, biji. Bang Han bilang berbiji gitu. Merah. Nah, misalnya bilang merah. Tapi jangan spesifik banget ya. Iya. Biar yang bohong enggak tahu. Dari luas dulu. Nah, udah segala macam ini udah selesai semua, sampai semuanya masing-masing deskripsiin. Yang bohong juga harus deskripsiin ya, mau enggak mau. Yang bohong itu yang enggak dicet. Iya, yang enggak dicet. Guys. Yang bohong itu yang enggak dicet. Jadi dia enggak tahu kata kunci itu apa. Dan kalian yang punya tulisan itu enggak boleh sampai dia tahu. Oke. Nah, apa? Fikma. Ya, mau nanya. Misalnya kalau yang minta maaf
belum lebaran lah. Maksudnya kalau yang nggak dapat chat tiba-tiba dia bisa bohong juga nggak? Ya iya. Yang nggak dapat chat. Yang nggak dapat chat itu nggak boleh. Jadi yang nggak dapat chat itu harus bisa nimbro. Harus pura-pura. Pura-pura dapat tahu. Harus pura-pura tahu kalau itu sama. Nah, habis itu ronde kedua setelah semuanya deskripsiin, masing-masing peserta harus nanya ke satu orang yang dicurigain sebagai pembohong. Betul. Jadi apa aja terkait dengan kata kunci itu. Jadi misalnya nih lu pembohong, lu nggak tahu kalau itu semangka. Terus lu tadi bilang kemarin gua baru metik, misalnya gitu lu bilang karena tahu lu nggak berbuah kan. Kemarin lu baru metik, terus gue mencurigai lu karena gua nggak tahu lu metik pohon apa gitu. Terus gua bilang pohonnya gede atau kecil bang? Kemarin lu metik, kalau lu bilang kecil sepontoge, misalnya lu bilang gitu, berarti gue berarti kayak udah 100% lu bohong kan. Nah itu masing-masing tuh tanya ke orang yang curigai. Semangka tuh tenggelam kan gue. Iya tenggelam. Emang di atas kan? Enggak. Kepentok pahlawan. Durian kok kepentok sih? Nah setelah semuanya udah nanya terus tunjuk satu orang yang dicurigai sebagai pembohong. Oke. Kalau misalnya yang ditunjuk itu pembohong, yang pembohong harus ngaku kalau dia pembohong. Terus dia harus nebak katanya apa? Oke, kalau gue balik. Ya udah gitu deh, pokoknya udah kita main. Oke. Yuk, ngapain gue juga? Oke, Rick. Gue WA. Ini nggak boleh nontek yang kalau WA nih. Iya. Gue di sini. Nggak boleh nontek. Gue di tengah. Gue maunya di lain boleh nggak? Gue salah. Jangan dong. Apa-apa. Sebut merek aja terus. Sebut. Allah, saya bilang gue ya. Lu kan sih belum mandi ya, bau ya? Kan biar enggak kelihatan. Oh gitu. Lu juga ya. Deh, ketong ya. Ya jangan apa. Coba bulu banyak deh. Udah ini. Kalau dibuka, boom. Kalau ngapain sih begitu semua? Siapa sih Elvis Presley ya? Fit, udah chat ya? Di chat udah. Di grup member. Leher gue pusing. Apa lagi, Fik? Fik mana, Fik? Fik, cepatlah. Lama. Siapa yang belum dicat? Udah, guys. Gue dapet chat dari Fik. Tuh, bisa. Kenapa gak di-blok aja, Fik? Ya kentara dong, itu kalau buka villa, Evan. Siapa yang buka villa? Gue. Berarti lu cheating. Selesai. Oke, udah gue chat. Semuanya udah gue chat, udah tahu tulisannya, yang pembohong juga udah tahu siapa. Dia, dan dia harus nimbrung, oke? Okay? Kita mulai dari Bang Han. Dari Bang Han ke Switzen, ke Ricky, ke Aji, ke Bang Sen, ke Gilang apa sih Bang Sen? Muter gini. Iya, muter gini. Gini ya. Nanti habis itu tukeran gitu. Oke. Ya, dimulai dari Bang Han, dari Switzen pertama. Enak banget nih kalau makannya pakai kecap. Oke. Semua semuanya panjang boleh. Boleh. Makan durian juga pakai kecap. Mesti satu kata doang. Boleh panjang ya, boleh. Oh, panjang. Okay. Sesuai yang gue lihat di BTS sih gitu. Oh, oke. Okay. kuning. Oke. Oke. Gue enggak suka kuning sih. Jangan terlalu obvious ya. Iya. Sorry enggak jadi. Ini enak banget di pegunungan. Oke. Okay. Dimasak. Aja dimasak. Digoreng. Ya, benar. Bang Sen. Pengganti nasi. Oke, udah ya. Udah lanjut. Udah semua enggak? Udah semua kan? Udah. Ya. Sekarang dari Bang Han, tanya ke satu orang yang lu curigain. Dari deskripsi mereka. Tapi gue boleh nanya lagi gak tadi dia ngomong apa gitu, dia ngomong apa gitu. Lupa ya? Ya kalau lupa kan. Gue masih ingat semua loh. Kuning, enak kalau sama gunungan. Dimasak, digoreng, pengganti nasi. Limang sih kalau enak kalau sama pakai kecap. Udahlah, faktor usia mafia guys. Iya, Gue juga tahu deh. Benar.
Minumnya suka garam kan? Gue suka kecap. Udah ya, suka pedas. Okay, sekarang Bang Switzen. Bang Son. Maaf ya guys, emang Sony mukanya boros. Kurang ajar lagi, langsung apa dikocok dulu? Ih. Ya benar. Gue suka suka buat. Lo jangan kurang ajar lagi. Gue suka dikocok dulu sih. Oke. Iya. Lagi sekarang. Pindah ke siapa lagi? Yang lebih curi game. Ke Bang San deh. Ke Bang San. Tadi apa yang Bang San? Koordinasi. Oke, siap. Bang San, pertanyaan buat Bang San. Dia paling enak pakai makannya pakai apa? Dia paling enak makan pakai apa? Paling enaknya apanya bisa sih sebenarnya? Kata yang ada di rumah. Oke, sudah aman sekali Anda. Iya. Yang ada gandum gimana? Ke Bang San. Kalau makai gula enak. Enak. Gue tanya ke Aji deh. Tidur. Lama nih. Kalau sambil gigo enak gak makan deh. Disajikannya di piring apa di gelas? Di piring. Oke, udah semua ya. Ya. Sekarang tunjuk satu orang yang menurut kalian adalah pembohong. Satu atau tiga? Nomor tiga. Ricky satu. Bangsa tiga. Gue Gilang. Orang Gilang. Satu. Orang Gilang. Bangsa. Ricky dua. Oke. Bang Sen 3, Ricky 2, Gilang 1. Oke, Bang Sen pembohong atau bukan? Pembohong. Ini ya. Iya, pembohong. Dan mana? Sekarang mau nebak. Kata kuncinya apa? Telur. Telur. Udah? Satu lagi. Telur. Oke, salah. Salah. Yang dapat poin berarti Aji, Switzer sama Ricky. Iya. Kanan juga. Iya. Bang San. Yang kata kuncinya adalah telur dadar. Yes. Pakai dadar. Iya. Kita tanya. Telur dadar setengah matang. Benar. Itu baru kayak telur dadar di kocok. Baru lu terus bumbung lagi. Kalau lu main tadi gue pengen bilang. Lo lebih suka direbus atau digoreng? Gue bilang telur dadar iya sih. Makanya tadi pakai gula enak. Wih, 1 juta ya guys, the best bro, the best. Baru main.
Iya, buat teman-teman unit, kalian lihat video-video kita di Vlive yang sebelum-sebelumnya. Betul, betul. Ada tuh kan yang setahun pas kita debut, kalian gak punya waktu. Nonton aja tuh. Kalau punya waktu. Oke, okay, hidup kalian. Host, apa? Lanjut host. Udah ada di WA. Oh, di WA dia. Ku takut mamak marah. Okay, udah. Oh my. What is your favorite what? Kenapa? What is your favorite film? Okay. Dah, mulai dari siapa? Dari Bang Sen. Jangan kalah dulu. Ya, Bang Sen mulai. Deskripsi satu tapi enggak boleh obvious banget. Penghibur. Penghibur. Gila. Oke. Ini karena terlalu general, gue pengen kasih apa clue aja. Ini adalah perabotan rumah. Oke. Okay. Tadi dia kan terlalu itu banget. Soalnya kalau tadi kan lu udah tahu makanan kan. Ini soalnya. Oke. Okay. Siap. Oke. Bilang. Bangsa penghibur. Bangsa penghibur. Bilang. Wadah refreshing. Wadah refreshing. Hebat biasa. Gila wadah refreshing. Ini orang pintar ya. Iya, biasa. Pintar. Yakin gue. Yakin gue. Iya sih. Wadah refreshing. Bisa membuat happy. Bisa. Ricky, pengobat rindu. Menyenangkan. Gue? Iya, apa bedanya berarti membuat happy? Iya, ya, gak apa-apa. Ya udah, kalau beda bahasa. Udah refreshing. Bisa dijadiin bisnis. Bisa dijadiin bisnis. Oke, baik. Ya udah, sekarang sekarang dari Bang Sen, mau nanya ke siapa yang dicurigai? Gilang. Refreshing di kamar apa? Refreshing di kamar. Oke. Jalan. Gua. Dia mau nanya siapa? Nanya siapa? Ricky. Kok mau curiga mau? Soalnya gua dendam sama lu. Gua dendam sama lu itu. Iya. Ada ga? Tadi dia bilang apa? Pengobat rindu. Kenapa lu ngedip-ngedip? Mata gua kelipan. Sigur mata lu. Pengobat rindu? Iya. Kok bisa? Sumpah itu ada di otak gue tuh, pasti bakal bilang gitu. Kok bisa? Karena alam sudah berkata. Oke. Genius. Genius. Mau nanya ke siapa? Sitsen. Sitsen. Menyenangkan kan? Ini banget. Menyenangkan kan? Asik. Dengan cara apa? Dengan cara melihat. Oke. Ricky sekarang ya. Serikin udah tadi, mohon maaf nih ya. Tidak ada dendam Bang Han. Dia bilang apa tadi, Bik? Bisa dibuat di bisnis. Oke. Bisa dibuat jadi bisnis. Lain bingung kok ya. Bang Han. Oi. Bisnis apa? Bisnis apa? Ya. Jual beli. Bisnisnya apa? Jual beli. Bener dong. Gue nanya Gilang. Gilang. Apa lu? Lu dendam sama gue? Galak banget rasa. Wadahnya tuh berupa apa? Ya suntuk tadi kan. Wadah. Oke. Ngerti. Pokoknya bisa jadi tempat kumpul keluarga. Baik. Kayak refreshing maksud gitu. Oke, tangan. Gue, Ricky. Iya. Di alam apa nih maksudnya, Rik? Alam apa? Alam berkata. Alam berkata. Karena alam sudah berkata. Oh, karena alam sudah berkata. Alam apa maksudnya? Alam dan segala kenangan. Apaan sih yang tadi? Lo kan? Gak tau kan lo?
Bansa. Alam tempat sorry bentar. Aduh, gua mikir ya. Wih. Oh, gila, serius banget tuh. Alam ini, alam sutra Tangerang. Alam di dunia lain. Oke. Oke, siap. Kemudiannya. Oh, udah dong. Sekarang tunjuk satu orang yang dicurigai sebagai pembohong. Jambat. Riki 3, Riki 4 nih. Riki 4, Aji, siapa? Nyesel loh, serius. Riki 5. Oke, Riki pembohong atau bukan? Bukan. Pembohongnya siapa? Pembohongnya Gilang. Pembohongnya siapa? Aku. Aku pembohong, aku pembohong. Aji. Aji pembohong. Berarti mereka minus dong? Ah, iya, enggak minus. Tapi Aji dapat poin 1. Lu ngapain sih ngomong alam dan kita curiga coba yang bekerja iya lu nggak kerja sama sih bener dong kan dia curigain gaji dua ini satu Swissen satu oke Nick yang benar ya yang benar dua lu yang benar itu bukan sebagai si antagonis iya ini adalah game ketiga oke ayo wah ini sulit nih tapi seru harus mendekati berarti ya. Jadi pembohong ternyata. Astaga, ini kan lagi main game. Iya guys, pembohong. Terima kasih guys yang sudah suzon sama aku. Tadi gua baca-baca chatnya. Fix sekali lagi dong. Terima kasih, gua gak nyangka. Fix sekali lagi dong, Fix. Maaf dong. Typo, Fix. Nulis apa nih? Apa-apa. Fix, apa dah? Sabar. Kamu yang dikirimnya di grup ya, Fix? Tau kan? Ide bagus. Barang kecerdasannya berkurang. Makanya dia. Jadi gue menang malu, aku jelasin gue ke bentuk orang. You ain't want to why. Gila bisa lihat itu ya, jadi. Oke, semuanya udah di semua udah di chat, udah di chat semua. Oke, sekarang kita mulai dari bahan. Dari Ricky aja. Dari Ricky. Kan Ricky kalah. Sorry. Lo nggak ngasih muka tadi lagi, kabutan atau apa? Gak usah. Gak usah. Hah? Ya. Tadi handphone. Tadi pembohongnya siapa? Gue. Oh, lu berarti lu. Jadi handphone ya? Benar deh, handphone. Televisi. Kok bisa jual beli? Ya bisa jual beli. Tapi produk. Tanya produk. Tidur mulu sih. Tidur mulu kenyang lu. Ya kali dijual kemarin. Oke, dari Haji. Keluhnya adalah. Gak usah kasih tuh. Gak usah kasih tuh aja. Dari siapa? Dari Jim. Bisa dimakan. Oke. Bilang sekarang. Jadi begini. Anji bisa dimakan. Bisa dimakan. Gue nggak bisa dimakan deh. Oh nggak maksudnya jawaban dari Anji bisa dimakan. Iya bener juga ya. Menyakan gitu. Iya bener gak enak.
Apa yang ini ya? Bulat. Bulat. Bukan gatel. Kalau mandi berarti ya. Aja tadi bisa dimakan. Bisa dimakan. Apa lu tanya gue lagi? Awas. Bisa dimakan, bisa lah. Enggak apa tidak? Ih. Pikir. Merah. Oke. Bisa dicampur buah. Oke, udah. Sekarang dari Ki. Enggak ada dari. Iya, dari sana. Dari gue ya, siapa? Tanya gue biar lu tau bisnis. Gue tanya Farhan nanti. Bisa dipakai. Bisa dipakai. Bisa dipakai sih. Bisa. Bisa dicampur pakai buah. Iya, bisa dicampur pakai buah. Eh, lu jangan baca betul, Cak. Malu. Gua sampe mikir kayak tasbih nih. Oh, tasbih itu ya. Scroll-scroll tasbih. Tapi kan dia duduk. Goblok. Apa lagi? Bawa emosi gua. Emosi kan gua jadi. Enggak, gua mau belain temen gua. Berbuah enggak? Tadi kan lu bilang bisa campur buah. Lu lagi di sajinya di piring atau di gelas? Kan udah pernah gitu. Ya, lagi di piring atau di gelas? Bisa dua-duanya. Gua katanya kita melek. Makan sekarang. Gue. Iya. Nah, siapa? Gue sampai ada yang nanya gue mau main lagi ya. Enggak usah main. Gue nanya Ricky. Bagi. Kasih guys, game-nya bagus banget. Bisa di bisa apa kan es buah. Bisa dicampur sama buah. Bisa dicampur buah. Oh, bisa dicampur sama buah. Nah. Ada biji enggak? Bisa jadi ada yang ada yang enggak. Oke. Sistem. Aneh. Dia enggak tahu. Kayaknya bisa jadi. Tahu gue. Cuma mengalihkan aja kayak tadi kan kalian salah tunjuk jadi kan. Safe Ricky. Besan. Mau naik ya. Enggak. Dia enggak nyala tadi paket datanya. Dia mau ngerekot guys nih. Gue mau nanya Farhan. Ah, tuh. Halus apa kasar? Ayo. Halus apa kasar? Iya. Halus. Udah. Oke, sekarang tunjuk satu orang. Ricky mau nanya. Oh iya. Jahat banget. Ricky udah. Ya udah belum. Kan baru cerita. Oh iya. Oh iya. Ricky mana ini? Ricky nanya apa? Enggak. Nanya ke siapa? Kan gitu jawabannya. Lu aja deh, Bang. Dia siapa? Dia organik apa non organik? Apaan sih? Hah? Organik. Udah. Oke, okay, sekarang tadi satu orang kalian curigai. Ricky 2. Barat 4. 2. Jalan acting lo. Siapa Ricky 2? Satu ya Pak. Haji siapa? Haji ya. Ricky 2, Farhan 4. Oke. Farhan pembohong bukan? Bukan. Pembohongnya siapa? Ricky. Ah! Bukan menunjukkan. Bohong. Enggak, Farhan tadi juga. Jawab lu. Ini pembohong. Serembutan aja kan. Masa dong. Eh, jangan beda. Bisa dibuka kan. Dibuka lu pakai handphone. Ya gue kan tau, tadi tuh gue udah jelas banget. Gue semangat. Padahal tuh, kalau udah jelas banget, makan di piring atau di gelas. Iya. Bisa dua-duanya, orang gak pakai piring, gak pakai gelas. Iya sih, berbuah apa enggak. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Lu 2.
Aji dua, gue tiga dua, kan oh ya, lu tapi kan yang benar gue mana Aji, tapi kan sama. Oh, tapi dia kan nggak semang. Nggak, tapi kan Farhan yang. Tapi kan yang itu nambah dosa. Jadi nggak dapet kalau kalau nggak jual Ricky. Siapa yang lu nggak dapet? Gue satu berarti. Dua satu, enggak dong. Bahkan gue. Terima aja nih wasit nih. Oh, pembohongan. Maaf ya guys. Game ini bikin kita berdosa. Astagfirullah ya Allah. Ini game terakhir ya? Ya, masa terakhir sih. Oke ya. Ini gua gantian main kan, Vi? Setelah kalian mau main. Gua pengen main tahu. Iya, maksudnya mau gantian enggak? Mau dong. Ricky soalnya agak iya, pinter. Gua pinter, tetap dituduh-tuduh aja. Ya udah, abis ini. Ya udah, di situ aja. Sudah sekarang lo yang kasih kalimatnya dari gue. Iya, kalimatnya terserah lo. Kata-kata. Dari V-Live ya. Lo pokoknya dari V-Live. Lo jangan. Chat satu orang yang bohong aja. Iya. Biasanya sisanya sama. Gue chat ya. Udah siap nomor gue belum? Udah dong. Lo chat di WA jangan di DM. Gue chat ya guys. Kita baca komen dulu. Ya di grup, di Unity. Ya kalau chatnya di Twitter boleh. Taman. Wah, 2M, terima kasih guys. Wow. Terima kasih. Guys, rambut aku keren. I don't understand. Keren banget. I love you, I love you too. I don't understand, but I love you. Son, baca namanya. Apa nih? Siapa? Lo, kita di I don't understand, but I love you. Gak tau, aku baca. Dari kanan. Hai guys. Ini namanya Ba. Iya, gak belajar. Bakis. Gak tau, gimana gue biasa ini. Tapi kan gak ada itunya. Gak ada apa? Tanda bacanya. Gak ada A, I, W, O nya. Yah, nge-lag. Greetings for Enggak. From Ceko. Hai. Hai, Tinka. Hai, guys. Hai, Nesa. Tak paham. Cinta. Kenapa gak paham? Hai, kasih. Bikin lama nih ya. Bentar. Fenly, si ganteng lagi biasa. Lagi ketemu sama mama. Wah, ini susah sih. Salam dari Singapura. Halo Singapura. Thank you. Ya? Mana Ricky lama banget tidur ya? Udah itu. Buka. Where do you? Aduh, enggak kebaca. Udah semuanya guys. 1 2 1 2 3. Oke, semuanya lagi. Halo Mel. Halo Rosari, salam dari Sudiang. Your English is very good, thank you. I'm still learning. Halo. Aku tadi masih udah makan, ya Allah. Salam Malaysia. Halo Shifa. Bang Sen udah baca? Semuanya. Bang Sen sama Bang Han, I game. Oh iya. Baca bang. Baca. Nggak itu. Udah dikirim. Aji udah baca. Sudah baca. Oke, okay, dah. Udah baca? Oke. Okay. Karena Vicky baru main pertama kali, mulai dari Vicky. Silahkan. Satuan. Dari Vicky, Gilang. Apa? Dari Vicky. Satuan. Dari Vicky, Bangsan, Zwitser, Fajri. Ya udah Sandi. Gampang begitu. Hah? Gampang begitu. Hah? Masa sih, Bu? Ya. Para kumpul. Abang guys, kebetulan. Nahan. Amin. Gue. Iya. Langsung gue. Fajri. Manusia. Lanjut. Gue. Gilang. Manusia. Oh, sama, nggak boleh, harus beda. Bilangan. Wah, bahasanya cerdas lu tadi. Wisata refreshing. Wadah. Silakan. Gua mau tanya. Tanya siapa nih? Gua tanya sama Menggilang deh. Bilang kan sebenarnya enggak masuk akal. Menurut gue sih kayaknya enggak masuk akal. Tanya apa buat Menggilang? Iya, tanya buat kan banyak tuh. Kalau di rumah sakitnya banyak tuh. Kalau di rumah sakitnya banyak tuh. Ada apa? Kalau di rumah sakit banyak. Di sekolah ada nggak? Ya tergantung kalau dia sakit. Oke, baik. Ada yang lucu banget. Gawat darurat, perawatan intensif itu kan banyak kan.
sekolah berarti tergantung. Bang San, Bang San, tanya apa? Selanjutnya Bang San, mau nanya siapa? Nanya Gibran. Ya Allah. Udah boleh langsung vote gak? Di rumah sakit dia ngapain? Konsultasi dokter. Bang An, insyaallah dia benar. Mau nanya siapa? Gue mau nanya Gilang. Gilang lagi? Tertuduh muka pembohong. Bisa ngomong gak? Tergantung. Excuse me. Bless me. Thank you. Thank you guys. Enggak, cuma satu. Oh sorry. Iya. Ini perkumpulan. Atlet apa komunitas? Perkumpulan atlet lagi. Aduh, gue bisa mikir lagi, maaf guys. Kacau, tak kacau. Sengaja ngumpul karena komunitas. Komunitas lagi. Voting. Rick. Udah voting. Udah semua kan? Video udah. Bangsan udah kan? Udah semua. Voting sekarang. Siapakah pembohong sejujurnya di game ini? Ini game ya guys, game. Sumpah. Gue sangking ya. Ini dua orang ini. Siap. Cuma ada satu. Parah banget lu bang, lu bilang ini. Ini sih, siapa dari Bang Han dulu vote siapa? Ini satu. Bang Han itu pro bego apa Bang? Tapi coba kalau gila mungkin dia enggak ngerti guys. Dia enggak ngerti mainnya. Dia enggak ngerti. Mungkin dia enggak ngerti apa yang gue maksud. Iya. Kalau Bang San tuh enggak mungkin sih. Tapi kok jawabannya gitu tadi? Ya makanya dia kayaknya sih. Ayo, gue pegang Bang Han. Bang Han. Bang San 3. Tadi siapa? Bang San apa Gilang? Enggak tahu lah, gue tawakal aja. Aji siapa? Bang San apa Gilang? Bismillahirrahmanirrahim. Kok nutup dua orang ya? Siapa?
Gilang. Gilang satu. Bang Sandi tiga. Eh, Vicky siapa? Vicky siapa? Vicky. Vicky. Dia sama itu Sandi itu. Lo, Gilang menunjuk siapa? Gilang menunjuk siapa? Gilang menunjuk Sandi. Oh, Gilang menunjuk Sandi. 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 Kalau mau gue apapun juga gak bakal. Tiga. Bang San tiga. Cuy, susah banget. Bang San tiga. Ada kalau lo terbang dulu menunjuk Sandi. Gilang satu, Bang San empat jadinya ya. Pembohong. Sekarang pembohongnya jujur. Tiga. Dua. Satu. Gilang ya. Pasien. Aduh, nafas lu kayak kebok. Aduh. Hi guys. Halo. Susah kan bang mainnya? Kalau jadi pembohong tuh susah. Susah. Apalagi kalau clue-nya tuh. Enggak bubar, ada yang haus, ayo lagi ke toilet dulu. Lu tadi pertama jawab apa sih bang? Bang Sen? Bisa dihitung. Bisa sih? Satuan. Bisa dihitung. Gilang. Terus dijawab ganjil apa genap? Tapi udah ketahuan karena jawabannya. Dari gue aja udah ketahuan. Iya. Bang Sen mau jadi host? Boleh gue jadi host nih. Nyobain. Boleh gantian. Ngelawak deh. Masih ngaco. Bang Sen mau jadi host ya? Biar mereka bisa merasakan. Kalau di rumah sakit high vision kan banyak tuh ada gawat darurat gitu. Iya. Buat keren ya Bangsan hostnya spesialis. Oh iya San, Esan. Kalau kalian apa? Ini kan pasti bisa ya bisa. Kan kalau tahu pasti nggak liatnya main kita, gitu. Ya. Sportif. Esa gimana? Bikin trending. Chat juga satu ya. Seru banget juga. Dulu coba. Ya berarti ngacak lagi nih. Ini berarti ya urutannya ya. Jadi gue dong biar bisa bikin cerita awalnya. Sapa aku dong. Hai Paula. Hai. Gue cuma bilang usaha kita sama. Wah Rika, kita sama lo. Hai. 13 Agustus ya berarti kamu. Iya, yeah, ulang tahun. Oh iya, kalau misalkan kau komen aja request ke siapa ya? Vina nanya nih, ada tips nggak buat jadi pembohong? Nggak tahu juga. Member yang baca ini angkat kaki. Menurut gue sumpah sih, kalau misalnya dapat giliran terakhir sih enak.
Iya. Agak awal-awal. Cuman kalau emang agak gitu mah Derek. Kayak apa? Tapi berhasil dari fase gue tadi. Enggak sebelumnya. Mainnya gagal. Nah, udah. Udah. Emang gue malah ngechat fan nih. Nanti bingung pasti. Hah? Apaan nih? Kenapa nih? Ada kerjaan. Harus pulang. Udah kan guys? Udah. Itu belum bang. Oke. Gua mulainya dari gua muter nih. Gua bisa katur di rasa. Dari tengah aja dah. Dari pakan. Tengah. Gua jadi guys. Dari gue. Gak bakal gue bilang kayak tadi. Oh itu. Tidak ada kesan. Belum. Bisa diajak jalan. Baik, baik sekali ya. Siapa sekarang kan? Hilang. Jatuh nanti TV-nya. Ini malam-malam. Setahun gaji kita. Hanya guys. Itu tadi gila kita lagi di TV. Gue pengen bisa diperjual belikan lagi. Apa ya? Sulitan gue ya. Bergesekan. Oke. Bahan tadi apa? Bisa diajak jalan. Bisa diajak jalan. Bergesekan. Kasar. Kasar sekali. Yuk. Lo apa tadi? Sedek jalan. Lama. Sudah terlihat. Sudah terlihat jelas kan? Susah deh, iya pusing. Pasangan yang susah apa? Nggak tahu sih. Pasangan sih lucu-lucu sih. Jadi masakan. Bisa jadi. Nama. Uji, apa? Nama. Baik. Berada di ujung. Oke, terima kasih. Kok jadi nyanyi? Gilang. Lo tidur sih lagi. Lang. Lang kerja, Lang. Bapak lo nyariin, bapak lo. Udah lama gak ada. Iya. Apa? Asal dulu. Asal Gilang. Ini, Lang. Kadang tak kelupas. Nanya. Nanya, apakah yang mau ditanya? Gua mau nanya Vicky. Iya. Lo bilang tuh nama. Iya. Nama. Semua emang. Ayo Vicky, mari kita kena dulu. Bang, gue mulai jadi pertanyaan lu bang. Nama. Bang, kasih tau ini bang, nama depannya apa? Nama depannya apa? Ya dong, nanti ketahuan. Ya dong, jangan kayak gitu lah. Aduh. Kayaknya saya tahu ini, gak perlu berburuk sangka. Bisa dimakan gak? Bisa. Anda terlihat bodoh. Aduh ya Allah. Bisa dimakan. Jangan sendiri, gagal. Dia bisa tebak.
Ya,
gua di ujung. Di ujung. Kenapa lu bisa bilang di ujung? Oh, dia nanya kaji. Karena ada di ujung tubuh. Oke. Fort me. Tumas. Ya fort ya baik banget. Ya. Fort. Ujung tubuh. Iya. Gua enggak fitnah sih, tapi enggak fitnah sih kita. Enggak fitnah. Sebelumnya adalah jawab X. Apa kamu jawab ini? 1, 2, 3 Bisa dipakai manusia nggak tergantung. 2, 4, 3 request gila. Ini bisa pakai garuk sih. Bergesekan di jalan kuku ya? Bukan. Tumi. Dekat. Tumi. Tumi. Makan tuh tumi. Kita pengen jauhin lagi. Kan tadi lu bilang. Kan tadi gua bilang. Bisa terkelupas tuh. Ya, kita kan bisa. Gila sih paling dekat. Sulit banget ya, Sen. Iya. Sekali lagi. Gue. Susah kan? Enggak, gue mau main lagi. Enggak, tapi kasih untung kalau begitu susah banget. Dia mau pas enggak? Jangan sih, kalau itu mah gampang. Langsung ke sini bawa otaknya. Kalau enggak, dua putaran aja. Nah, boleh tuh dua putaran. Maksudnya dua putaran banget? Boleh. Itu seru tuh. Tadi gue pengen jawab soal sepatu. Baru kali ini liat Vicky. Tapi gak perlu bisa, pas gue tanya bisa dipanggil atau gak perlu gue bisa. Ya karena gue gak tau bang. Berapa lawannya sekarang bang? Di ujung tubuh kan bisa jadi 3 miliar atau 3 juta, oh my god. Guys, gue chat ya. Ya. Kita lihat. Ini terakhir nih. Terakhir ya? Game terakhir. Oke. 12.000. Gak terasa sejam lebih ya? Bang, chat bang. Tumit, iya tumit. Vicky makan tumit orang. Suka dijilatin lagi. Astagfirullah. Gue suka jilatin gitu. Udah di chat belum? Belum. Gue. Bang San, semuanya Bang San. Sabar dong. Nah kalau ini kayaknya satu putaran aja deh. Thank you.
abis amazing abis ini. Pikir gue lama banget ya ternyata. Oh iya, sebentar lagi nih lupa tidur dulu dah. Sabar ya. Maksudnya biar bagus gitu biar makin jauh. Balik ke arah pulang. Bentar. Gue udah skip enggak? Ya, udah. Enggak tahu sana. Lu kira di YouTube. YouTube channel. Yang buat segala apa palingan yang bagus gitu. Karena ada tahu. Si Sexy Hot Fantastic. Ya greeting. Feeling gue Fantastic Four sih. Bisa greeting. Enggak gue ya. Bisa greeting ya. Bisa jadi ganteng. Wih. Ganteng banget sih. Ganteng. Dia seksi apa ganteng sih sebenarnya? Enggak tahu gue. Iya karena dia punya. Iya. Sih. Terus gimana? Kalau enggak tahan, bisa mau greeting. Iya kalau kalau enggak tahan banget ya sebenarnya. Apa? Apaan nih gue banget? Ganteng sih biasa juga bisa rentetan. Iya. Rentetan. Lo kate ini puisi. Gue jawab bisnis lagi aja ya. Bisa dijual belikan? Enggak. Ayolah. Ganteng. Handsome mau jawab. Yang bener lah. Enggak. Ada di mana-mana. Sekarang di rumah ini banyak sih. Udah di mana-mana. Hilang. Ini dulu. Oh iya. Gila. Ganteng, men gue kayaknya ganteng. Ada tempat bernyanyi. Tempat bernyanyi.
ada penduduk yang benar-benar itu emang nggak ada satupun di rumah, ya terpaksa banyak di sini. Iya. Terpaksa harus banyak di sungai. Karena itu semua cuma. Tahu semua bangsa cuma satu kan pembohongnya. Ini jujur sih. Tahu semuanya pembohongnya satu. Ntar lu kayak main werewolf aja. Enggak semua itu beda. Makanya beda. Ini gimana sih sebenarnya? Enggak tahu maksudnya. Cuma satu kan. Satu jawaban yang lu cek aja ya. Takutnya semua pembohong. Gue yang tau. Gila gila. Apa gue? Ayo siapa? Aku gila gue. Iya dia kan gue. Tanya ke Fajri. Iya tanya apa? Kenapa bisa Christine? Si hot fantastic enggak hot hot ada di mana-mana di mana-mana di tembok lu nempel bulat atau segitiga ini tergantung bentuknya.
kepala lo. Gak serius. Iya. Serius. Nah, ya kalau lo segitiga, ya jadinya lurusnya ke miring itu. Itu gini kan. Kalau bulat ya begini. Kalau segitiga, setiga sama kaki apa sama sisi? Tergantung juga kalau lo segitiga atau enggak. Detail ya, Miki. Iya, udah. Enggak sih, antara dua itu aja, Pik. Segitiga apa bulat? Ya, kontesan belum ya. Sudah pertama pot bilang siapa? Aduh, bel. Gak ada yang nanya. Seru kan main sama gue. Bilang ini siapa? Enggak, gue ini. Gue gila. Gue berani. Apa sampai sembuh juga katanya. Yang nonton udah 15.000. 14.000. Seru ya. Seneng. Oh iya. Nada ya. Sekiranya. Tapi gila gak masuk akal sih dia. Fantastik.
Fantastik sih. Fantastik. Aneh banget. Bola sendiri ya. Langsung jadi kesel banget ya. Iya, gue kira tuh. Ini tuh. Gimana? Itu balang. Salah nih. Serius, gue kira jam kan. Enggak. Tempat suruh nyanyi, Bang. Gue masih mikir. Tapi iya sih, mikir jambang bisa jadi. Iya, jambang bisa jadi dia tuh yang ketim Diki. Kalau tuh yang ketim Diki. Kalau jambangnya berani ikutan audisi. Bisa terbang kan dia bisa. Bisa kan jadi tempat wadah refreshing. Ayo, sorry. Terakhir. Udah mau 5 juta loh. Kita mau tidur ya. Mau apa guys? Terusan. Ayo, terakhir. Besok. Gak putar ya. Kita mau tidur. Besok. Siapa yang ulang penanduran siapa? Ricky belum. Ricky Aji. Ricky. Bentar, sekali lagi baca bener gak salah. Oh, ya, baca dulu. Bang, gak ada mau tukeran, bisa berdua. Bentar ya. Awas salah baca lagi. Oke, dari Ricky. Ini keren sih. Ini ya, cuma satu kata gak sih Ricky. Ricky kan detail, iya. Satu kata. Apa tuh? Keras. Jangan kiri bang. Bisa melihat. Bisa apa tuh dia bisa melihat. Baik. Cabang. Ya, akan apaan? Ya, bercabang aja, bercabang. Oh, iya, bisa. Baik. Ini dua putaran ya? Iya, dua putaran ya. Terakhir ya, agak hard. Iya. Kalau gak tiga aja, seru banget. Tiga. Dua aja. Tiga. Nanti kebanyakan. Dua pesan aja. Karena ada pertanyaan juga. Biasan ya? Enggak. Oh, jangan dong. Lo kan abis Vicky Aji. Iya. Udah. Bercabang. Bercabang bisa melihat keras. Cabang. Gak sedih kok. Tempat bernyanyi. Ini tempat bernyanyi. Tempat bernyanyi. Gila masih ngomong. Bernyanyi. Menjauh. Aduh ya, San. Mikirin sumpah nih. BTS juga ngakak gak sih main gini ya? Iya. Kok gue liat V-Live-nya tadi ya. Mengkerut. Baru tahu tuh gue. Iya, liat dulu. Oh, kenapa? Kok dikasih hati orang? Apaan ya? Boleh lebih dari satu kata kan? Boleh. Di ceritanya gak boleh bang. Satu paragraf. Kita tidur. Kepala keluarga. Bisa sih. Sakin nama wadah orang lain. Ya, jatuh. Kepala keluarga bisa melihat. Dia bisa melihat.
hati-hati aja pokoknya. Suka main game, suka iya nonton gitu-gitu. Jadi kasat dia bercabang sih. Tak kasat mata. Tak kasat mata. Loh, tak kasat mata. Tak kasat mata apa jadi? Gila, kepala. Horor ya. Keluarga. Tak kasat mata. Tak kasat mata. Serem banget. Tak kasat mata. Tak kasat mata bisa beleot, mengkerut. Apa nih? Ya. Susah sih bahasa. Bahasa ini susah banget sih. Bukan. Enggak susah nih. Oh, aja dah. Udah tak kasat mata. Oh iya. Gua berarti benar nih gua balik ke Makassar. Berenang. Bilang tadi jawab itu tentang teknis. 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 Wah. Keren sih bahasa bilang itu. Bilangan teknis. Bener berarti di bilang terakhir deh. Belum. Belum. Season terakhir. Eh bangan. Bangan season. Oh iya iya bang, gue buat satu. Gue buat satu. Lagi dulu. Gue dulu. Tak kasat mata. Tak kasat mata. Teknis. 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 Wah sulit ya. Gue yang mendekati aja gak apa-apa ya Fik ya. Langsung nanya kan lo. Oh iya. Kan tiga putaran terakhir ya. Dua. Kasih ya. Ahli bedah. Baik. Iya sih, bisa. Bisa sih. Kerjanya sebagai ahli bedah. Iya, bisa. 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 Kalau rumah tangganya ahli bedah. Setan. Ini sih. Apa san? Kretek-kretek. Oh, kretek. Iya. Udah, lagi nanya. Iya banget ya Allah. Curiganya sama siapa? Pusing. Curiganya sama siapa? Pusing sendiri kan lu. Iya, tapi semuanya mendekati tuh. Curiganya siapa ya? Emang ya lu lah. Selalu kan. Bisa banget. Bentar. Aji tadi apa aja? Bercabang. Kasat mata. Kasat mata. Kasat mata. Gila. Menurut teknis. Bang, warnanya merah putih, merah atau putih? Oh, warnanya merah atau putih? Warnanya merah atau putih? Merah putih Indonesia, jangan. Merah putih, biru nggak sih? Putih. Gue belum ngecek lagi punya gue. Yaudah, yuk. Titik ya, saya sudah tahu. Pada pinter actingnya semua. Jago. Pemain perfect. Pemain perfect love. Alumni perfect love. Perfect love web series. Alumni perfect love. Mereka tahu nggak perfect love apa? Kalian belum tahu. Kalian bisa nonton aja. Mantap. Judulnya itu perfect love. Itu yang bikin kita jadi nggak bisa. Iya. Aji. Vicky mau nanya ke Aji. Bang tuh. Tak kasat mata. Wah, bagus nih pertanyaan. Di tengah sih. Emang ya? Wah, tanya nih. Wah, kurang tahu deh. Saya bolos. Gue di tengah di pespa. Bacain. Aduh. Haji. Kalau keluarga gue di tengah. Ya, aku merebus. Enggak
Selanjutnya, Bang Adi. Bilang dulu dong. Jadi, Farid dalam kepala keluarga. Kepala keluarga. Ahli bedah. Ahli bedah sama kepala keluarga. Suci tadi gimana? Suci ngomong apa? Ini bilang kereta-kereta sama. Sama oh ini teknis ya? Bukan. Oh organ. Organ terorganisir. Iya terorganisir. Oke. Okay. Oh iya. Kenapa dia bisa terorganisir? Karena terorganis. Organisir. Ini bingung ini. Organisir. Karena itu dia struktural dari pesan sih itu. Untuk satu terlalu miring. Iya struktural. Aman. Yuk aman. Bahkan mau nanya siapa? Gak ada paksa di sini ya? Apa sih? Kayak reality. Oh iya bener. Gua tadi apa aja? Oh jadi yang belum nonton Haikal. Iya Haikal. Enggak. Kalian teman-teman. Oh hati-hati saya tuh. Kalau main game, nonton gitu-gitu. Terus satu lagi. Oh pertama. Oh bisa melayar. Bisa melayar ya sih. Main game gitu-gitu. Aji. Kakak saat mata. Bercambang. Bercambang. Gua nanya Aji. Bagus nih. Bercabang. Cabangnya itu ada di mana? Di pinggir jalan dan di dalam komplek. Cabang usaha. Aduh. Bercabang. Cabangnya itu di pinggir jalan apa di pedalaman? Di dalam sih. Oh, di dalam. Sudah. Sesuatu gue mau nanya Ricky. Tapi gue udah jelas kan tadi. Pede banget. Komunitasnya lebar atau kecil? Apa komunitas ibu-ibu rumah tangga? Sebentar. Komunitasnya lebar atau kecil? Lebar. Oke. Kalau dia kecil gak hidup kok misalkan. Apaan sih? Ya, empat ya. Bot, tahun 2, 3. Gila, Fajri. Gua Fajri. Fajri. Hah? Singkat. Gua gila. Sama Fajri pinggir jalan. Karena udah nanya, gila tadi. Mau menunggu ekspektasiku. Ayo, penentuan dari Zulik. Lagi. Lagi. Gue mau ngapain di tertanya. Siapa, Bang? Gila lah. Jadi tiga-tiga. Empat orang itu. Baru empat. Dan orang siapa? Gila. Gue gila. Pusing gue. Sebenernya apa? Gak tau. Susah, guys. Orangnya gak mau nuduh sih. Jangan tiru mereka berdua ya, guys. Gak mau nuduh orang. Lu nuduh orang mulu hidup lu. Jauh-jauh datang di padang nuduh orang. Kamu ya? Kamu yang nuduh orang itu. Gue gila. Fajri. Gilang satu, Fajri satu. Gilang dua, Aji jadi gila. Aji dua. Eh, Gilang dua, Aji satu. Tinggal Sony ya, Bu. Iya. Gilang dua, Aji dua juga. Gilang menuju Aji. Oh, Vicky sama Sony yang belum. Iya. Jawaban lu tuh aneh. Suara kalian yang aneh. Jawaban lu tuh aneh. Mengkerut. Tapi pas gue tanya, dia meyakinkan. Aku gila. Tanya dia meyakinkan. Gue gila kali ini. Anehnya nyambung apa enggak nih masalahnya. Sama-sama aneh. Ah, lu juga ngeselin. Iya sih, Aji sih. Gila juga ngeselin tuh sama yang ketiga. Gue gila, dia dari awal. Gue gila. Gila tiga. Dari awal begini emang. Iya. Mau dibener mau disalah. Sisan Gilang tuh, sisan Gilang. Gue gila. Tiga Gilang, dua Aji. Ini penentuan. Vick. Ini loh.
kalau salah milih nih, wah. Jadi nggak bisa juga harus gilang. Iya. Lu harus gilang. Gilang. Kalau misalnya gua aja terus gimana? Sudah ya. Terus? Gimana bang Rafli? Nyerah. Atau nyerah lagi sekali? Gilang lagi, gilang. 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 Gilang 4 aja 2. Nah, yaudah gue gilang tapi bener sebuah ini. Lu gilang, berarti gilang 4. Iya. Dan pemongnya adalah Farhan. Aku dong, Ricky. Aku lu Ricky ya. Gue kan ya. Oh gilang beneran ya. Seru banget. Ayo lah, apa lang jawabannya? Jawabannya apa lang? Jawabannya gue gak tau. Soalnya gue bilang, bisa direbus gak? Kan bisa aja tulang punggung ayam, tulang punggung. Tapi gue tadi yang bener loh. Udah, lagi tes. Udah. Oke, yay. Hey, guys. Wih, 5.571. Wow. Jadi yang nonton ada 16.000. Gua mau di sini. Thank you guys, kita screenshot yuk. Jangan lupa juga buat besok temuin kita di Fansign. Selamat selamat sampai berjumpa di Fansign. Ya. Thank you for playing. Ya, makasih udah beli juga. Yang belum dapat, belum beruntung, sabar, kita bakal ketemu di next eventnya nanti. Yes. Yes. Kalian tungguin aja, pantengin terus sosial-sosial medianya Unity. Yeah. Unity underscore official. Oke. 3 2 1. 3 2 1. Berarti sekali lagi 3 2 1. Oke. Terima kasih teman-teman. Bye guys. Thank you for Jangan lupa nonton Perfect Love. Yeah, see you. Bye aplikasi sebelah.